Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa, di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Guys, kali ini aku akan memperlihatkan kepada kalian beberapa video orang-orang yang berzikir dengan cara-cara yang tidak seperti pada biasanya. Kalau biasanya kalian melihat orang berzikir dengan cara ya diam ataupun tenang, kali ini ada orang-orang yang berzikir dengan cara ngamuk-ngamuk, loncat-loncat, seperti yang juga kita pernah bahas di video sebelumnya. Langsung aja kita akan masuk ke video yang pertama. Terlihat ada sekelompok orang yang sedang berzikir berjamaah, namun di antara mereka ada yang terlihat ngamuk-ngamuk, guys. Seperti apakah videonya? Langsung aja simak berikut ini. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, orang yang berzikir dengan cara tersebut, apakah mereka dalam kondisi sadar atau memang dalam keadaan tidak sadar? Kalau misalnya tidak sadar, apa yang ada di dalam pikirannya? Dan kenapa sampai bisa ngamuk gitu ya, guys? Kalau kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Ini terlihat juga ada beberapa orang jamaah yang sedang berzikir, namun terlihat ada beberapa di antara mereka yang sedang mengalami kesurupan. Apakah ini rukyah masal atau bagaimana? Coba kalian simak video berikut ini. Guys, aku mau minta pendapat sama kalian. Apakah menurut kalian Rasulullah mengajarkan kita berzikir dengan cara tersebut? Karena sampai sekarang saya tidak mendapatkan dalil sama sekali mengenai cara mereka berzikir.
Ya, joget-joget, ada juga yang teriak-teriak, dan bahkan ada yang ngamuk-ngamuk. Mungkin ada yang tahu dan bisa memberikan dalilnya di kolom komentar. Silahkan guys, saya sangat memperbolehkan ataupun sangat mengizinkan kalian menaruh dalilnya di sana. Karena ya, apakah itu benar atau tidak? Kita akan masuk lagi ke video berikutnya guys. Ini terlihat ada beberapa orang yang sedang bersolawat dan juga berzikir. Namun caranya ya sedikit aneh. Coba kalian simak video berikut ini. Belakangan ini banyak orang yang mengklaim diri mereka sebagai pecinta solawat, namun mereka mengekspresikan rasa cintanya seperti pada video yang kalian lihat tadi guys. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Ini terlihat dalam sebuah acara pernikahan, ada orang yang bersolawat dan ada perempuan di sana yang sedang joget-joget. Seperti apakah jogetnya dan seperti apakah solawatnya? Coba kalian simak video berikut ini. Saya sangat mengerti guys, sebagai umat muslim pasti ingin sekali mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau diekspresikan rasa cintanya dengan cara berjoget-joget seperti pada video tadi, menurut kalian gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Seandainya Rasulullah masih hidup dan melihat hal tersebut, apakah Rasulullah akan senang, malah sebaliknya, atau akan marah guys? Ya sepertinya iya, kalian tahu jawabannya. Semoga semua video-video yang kita lihat tadi ada pelajaran yang bisa kita petik guys. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan nih. Cut.